إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته عظم الله عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله وجعلنا من الطالبين بثاره مع إمام منصور المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه ويجعلنا من أنصاره وعوانه وشيعته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالله نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah yang sampai saat ini masih tercurah kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap ahlul bait dan sahabat-sahabat beliau. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini bersama-sama kita kembali menapak tilas perjalanan Al Imam Husain alaihi salatu wasallam dan terutama perjalanan sabaya atau para tawanan menuju ke Damaskus, sebuah perjalanan yang sangat berat, perjalanan yang sangat menguras tenaga dan pikiran, apalagi setelah baru saja peristiwa yang menorehkan duka yang sangat mendalam baru saja terjadi. Ibu-ibu bisa bayangkan bagaimana ketika seseorang setelah melihat keluarganya dibantai, keluarganya dibunuh, kemudian mereka dirantai, kaum perempuan dibawa dalam sebuah perjalanan yang sangat panjang, yang sangat melelahkan,
bahkan untuk kita yang penuh dengan fasilitas saja itu sudah sangat melelahkan. Apalagi setelah duka yang mendalam, kemudian diiring, dirantai menuju Damaskus, Syria, dan tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah lama sekali sebenarnya saya tidak berbicara di depan khalayak ibu-ibu secara khusus. Mudah-mudahan Arba'in ini menjadi berkah Sayyidah Zainab untuk kita menerima berkah dan juga ampunan Allah melalui berkah Sukainah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara mengenai perempuan, tentunya seringkali yang terbersit pertama kali di benak kita adalah adanya satu diskriminasi, diakui atau tidak diakui. Di dalam Al-Quran saja itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang, alladzina itu orang-orang yang, tapi untuk laki-laki itu, ya ayyuhalladzina amanu. Ustaz, ibu-ibu gimana ini, ya ayyuhalladzina amanu, ibu-ibu gak ikut dipanggil itu. Apalagi kalau sudah sampai kepada hurul ain, bahwasanya orang yang beramal soleh akan mendapatkan bidadari, dan bidadari itu identik dengan apa yang disukai oleh para kaum pria. Lalu bagaimana dengan ibu-ibu? Bagaimana pula dengan keluarga yang selama hidup di dunia telah menciptakan satu kondisi surgawi? Apakah masih memohon kepada Allah untuk diberikan keluarga yang lebih baik? Pertanyaan demi pertanyaan secara natural akan muncul sehubungan dengan masalah ini. Tapi peristiwa Asyura merubah pandangan kita mengenai perempuan. Peristiwa Karbala merubah pandangan seluruh dunia tentang peran perempuan dalam pergerakan, dalam perjuangan, dalam segala aspek kehidupan. Kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai istri Fir'aun, yaitu siapa, Bu? Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang beriman pada kondisi yang kalau orang lain ada di dalamnya, terbukti hanya dia. Yang kalau orang lain ada di dalamnya, pasti akan larut dalam kondisi itu, kondisi kekufuran, kondisi menuhankan makhluk, mengharapkan sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asiyah memberikan satu gambaran kepada kita bahwa ada satu saat di mana perempuan akan melebihi laki-laki. Perempuan pada waktu itu, Asiyah diamanati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga risalah, yaitu untuk menjaga Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Asiyah kemudian melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Maka Asiyah termasuk dari empat wanita suci yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak mungkin dibandingkan dengan kaum laki-laki manapun. Allah berfirman tentang Sarah dan Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang sedemikian rupa perjuangannya yang mengantarkan Nabi Ibrahim kepada imamah setelah nubuah. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Dan ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat dan Ibrahim menyelesaikan ujian itu. Itu tidak lepas daripada Siti Sarah dan Siti Hajar. Kemudian ibu Nabi Musa, saudari Nabi Musa bin Imran, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an sebagai perempuan-perempuan yang menjadi jembatan sampainya risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi setelahnya. Dan kalau bukan karena mereka,
Dan kalau bukan, mungkin ketika kita berbicara tentang kekuasaan Allah, Allah Maha Kuasa, apapun bisa terjadi. Tapi kudrah Allah selalu yata'alab bil maqdurat. Kudrah Allah selalu berhubungan dengan yang dikenai kudrah. Allah menempatkan risalahnya. Wallahu a'lamu haitsu yaj'al risalatah. Allah yang paling tahu di mana Ia letakkan risalahnya. Di dalam usul fikih ini, untuk menjawab kegelisahan ibu-ibu sehubungan dengan ayat-ayat yang dhamirnya atau kata gantinya selalu kembali kepada laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu artinya apa, Bu? Wahai orang-orang laki-laki yang beriman. Alladzina itu isim mausul untuk laki-laki jamak. Jarang yang ya ayyatuhallati misalkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam, jangan-jangan yang diwajibkan hanya laki-laki, perempuan tidak. Karena ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang laki-laki yang beriman. Kutiba alaikum, ditetap atas kalian, kum itu laki-laki. Ala kulihat, di dalam usul fikih disebutkan bahwa ada satu yang namanya kaidah awaliyah, kaidah dasar, yaitu ishtirak fi taklif baina rajuli wal marah. Bahkan ketika ayat turun maka taklif itu mushtarak, taklif itu bersifat berserikat antara laki-laki dan perempuan. Jadi meskipun ayatnya tentang alladzina, tapi di situ adalah bagi laki-laki dan perempuan. Dalam usul fikir nanti akan dibahas sampai ada dalil yang lain yang menyebutkan itu khusus untuk perempuan atau khusus untuk laki-laki. Sebelum ada dalil yang lain, maka setiap taklif yang turun kepada manusia itu untuk laki-laki dan perempuan. Meskipun secara lafaz menunjukkan laki-laki. Jadi ada ishtirak. Ishtirak baina rajul wal mar'ah fi taklif. Sampai ada dalil yang lain yang mengkhususkan salah satu di antara kedua jenis itu, laki-laki dan perempuan. Apalagi ini kemudian dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala mengenai jaza atau balasan. Bahwasanya balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang saleh itu berlaku kepada laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 195. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakari wa unsa. Fastajaba lahum rabbuhum, maka Allah Subhanahu wa taala mengijabah, maka Tuhan mereka mengijabah mereka dengan berfirman anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala siapapun yang beramal di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Ba'dukun min ba'dhin. Tidak dilebihkan salah satu lebih daripada yang lain. Laki-laki kalau pahalanya lebih banyak daripada perempuan, tidak. Maka falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyiatihim. Maka siapapun yang berhijrah, diusir dari rumahnya, disakiti pada jalanku, kata Allah, mereka membunuh atau dibunuh, maka akan aku hapuskan dari mereka keburukan-keburukan mereka. Wala udkhilannahum jannat, dan akan kami masukkan ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, siapapun baik laki-laki maupun perempuan. Sawaban min indillahi wallahu indahu husnul thawab, sebagai balasan dari sisi Allah, dan Allah pemilik pahala yang terbaik. Jadi belajar, nanti kita belajar dari Arba'in Imam Husain alaihi salatu wassalam, karena ketika kita membicarakan mengenai peristiwa Arba'in, maka kita akan merasakan betapa peran para wanita itu sedemikian luar biasa. Siapa yang melanjutkan dakwah Imam Husain di Karbala,
setelah sepeninggal Al-Imam Husain alaihi salatu wasalam, selain Imam Ali Zainal Abidin adalah Zainab Al-Kubra. Menunjukkan betapa pada saat itu telah habis kaum laki-laki dan tinggal kaum perempuan dan seorang anak yang sakit, yaitu Imam Ali Zainal Abidin. Disitulah kemudian ditentukan nasib umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditentukan oleh sekelompok tawanan perempuan yang digiring dari Karbala menuju Damaskus Syria. Ditentukan oleh kaum perempuan. Saat itulah kaum perempuan menjadi ujung tombak dan penentu sampainya risalah Imam Husain kepada generasi yang datang setelahnya. Jadi dalam hal ini perempuan memiliki peran yang sangat luar biasa. Yang kemudian di dalam ayat yang lain, misalkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97, wa man amila salihan min dzakarin aw untha, dan barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun. Harusnya jangan protes itu. Katanya barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan, wahuwa, dan dia laki-laki mukminun, beriman. Loh, kok tidak disebut? Itu maksudnya apa? Ishtirak. Taklif artinya ishtirak. Memang kemudian dipilih satu dhamir tertentu, dan dhamir tertentu dalam bahasa Arab. Ini budaya bahasa. Dalam budaya bahasa Arab, laki-laki didahulukan atas perempuan. Ini budaya bahasa, bukan budaya Islam, tapi budaya bahasa Arab seperti itu. 1 juta perempuan ditambah 1 laki-laki, itu jatuhnya jamaah laki-laki. Iya. Jadi 1 juta perempuan, di situ ada 1 orang laki-laki, maka dhamirnya kalau orang ketiga ya hum, kalau orang kedua ya antum, laki-laki itu. Jadi itu tidak berhubungan dengan diskriminasi gender, itu tidak. Tapi di situ ada budaya bahasa tertentu, ada kultur bahasa tertentu. Yang kemudian dalam usul fikih disebut ketika taklif turun, ketika tugas turun kepada manusia, apapun lafadznya, maka di situ mustarab, berserikat atau mencakup laki-laki dan perempuan. Sampai ada dalil yang lain yang menyebutkan bahwa ini khusus untuk laki-laki, ini khusus untuk perempuan. Kalau berhubungan dengan haid misalkan, ya otomatis untuk perempuan. Jihad aja untuk laki-laki, sesuai dengan yang dijabarkan di dalam fikih. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa untuk selalu bangkit bersama kaum laki-laki, karena bagaimanapun kaum laki-laki itu membutuhkan kaum perempuan dari segala lini sebenarnya. Kan sekarang yang digambarkan kepada kita adalah bahwa perempuan itu memiliki peran yang dominan itu di dapur, padahal sebenarnya tidak. Pada saat yang sama perempuan terkadang harus menjalankan tugas seorang laki-laki. Sebagaimana Rasulullah juga mengajarkan seorang laki-laki punya rahmah, punya kasih sayang untuk membantu istrinya yang kesulitan. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam dan Fatimah Az-Zahra alaihi salatu wassalam memberikan contoh yang sangat-sangat jelas pada kita bagaimana mereka bergantian pekerjaan. Jadi sebenarnya tidak ada pekerjaan perempuan, pekerjaan laki-laki, itu sebenarnya enggak ada itu. Sekarang nggak usah jauh-jauh Bu, sekarang kalau masak itu pekerjaan siapa? Ibu ya. Kenapa chef banyaknya laki-laki? Kenapa chef itu banyaknya laki-laki ketimbang perempuan? Nggak bisa kita katakan masak itu tugasnya ibu-ibu akhirnya. Artinya selama masing-masing berjalan dengan kodratnya masing-masing, maka memberikan sumbangsih satu sama lain, itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Maka pada peristiwa Asyura kita melihat bagaimana kaum perempuan
seperti kehilangan, dalam tanda kutip, seperti kehilangan perasaan keperempuannya. Bagaimana seorang ibu memerintahkan anaknya untuk berkorban demi Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam. Di mana seorang ibu mendahulukan kepentingan imamnya bahkan ketimbang kepentingan anaknya, keselamatan anaknya. Dan itu hanya terjadi, ibu-ibu, hanya terjadi pada hari kiamat. Ibu yang tidak memperdulikan anaknya hanya terjadi pada hari kiamat dan pada peristiwa Asyura. Hanya saja kalau pada hari kiamat ketakutan akan keselamatan diri sendiri di Asyura, pada di apa namanya, di Karbala, ibu mempersembahkan anaknya untuk berwilayah kepada wilayah Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Lillah, hidupku, matiku, ibadahku, semua yang kumiliki hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika anaknya, anak yang masih kecil itu membawa pedang, kehausan, kemudian kembali kepada ibunya, layaknya seorang anak selalu kembali kepada ibunya, meminta, ya ibu berikan aku air. Ibu itu tidak memberikan air, tapi tuntaskan tugasmu, karena engkau akan diberi air oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itulah perempuan menunjukkan betapa memiliki kekuatan yang sangat besar, kekuatan yang tidak terbandingkan. Karena itu di dalam kehidupan kita sehari-hari juga seharusnya seperti itu, bahwa kaum laki-laki misalkan dia tidak ada hak sebenarnya untuk mengatakan ini pekerjaan perempuan. Jalankan saja, Pak Bu, kalau panjenengan ingin memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, ya wujudkan dengan cara apa? Saling bantu-membantu. Bukan siapa memimpin siapa. Allah Subhanahu wa taala di tempat namanya Jannah itu, ketika Allah menciptakan, Allah menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, malaikat dalam tanda kutip protes, bertanya, kenapa diciptakan manusia yang senang menumpahkan darah, senang berperang, senang-senang melakukan hal-hal yang merusak, diangkat jadi khalifah, kenapa? Allah sebagai zat yang maha tahu, maha kuasa, pertama menunjukkan jalaliyahnya dulu. Ia berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu yang kalian tidak tahu. Saya harus membetulkan tempat duduk saya dulu. Jadi, aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti sampai di situ. Lalu dikumpulkan, layaknya seorang ayah yang anaknya bertanya kepadanya, setelah katakan, udahlah kamu diam aja, bapak lebih tahu. Lalu kemudian dilanjutkan dengan, ya udah sekarang ngumpul. Adam sama malaikat ngumpul. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Lalu diajarkanlah nama-nama benda itu, nama-nama itu kepada keduanya, kepada Adam dan malaikat. Tsumma aradhuhum 'alal malaikah. Kemudian pertanyaan diajukan pada para malaikat. Qala ambiuni bi asma'i haula. Beritahukan kepadaku benda-benda itu, kepada para malaikat. Malaikat mengatakan, subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau, tidak ku ketahui kecuali yang kau ajarkan kepada kami. Ya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa seorang kepala rumah tangga, karena kepala rumah tangga juga disebut Rabb, Rabbul Bait, pemilik ya, kepala rumah tangga itu. Meskipun Rabbul Bait juga sering diidentikan dengan pembantu juga, tapi yang mengurus rumah. Maka Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwasanya berkuasa apapun Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap memberikan keterangan kepada malaikat yang mempertanyakan itu. Ala kulli hal. Jadi setelah mengetahui dan kita melakukan apatilas terhadap peristiwa arba'in, selayaknya ada perubahan besar dalam diri kita.
kata Allah yarham guru kita Buya Jalaluddin Rahmat, beliau mengatakan bahwasanya tidak semua orang yang pergi ke Karbala itu Karbalai Husaini, tidak semua. Tidak semua orang yang pergi ke Karbala itu Karbalai, yang ziarah ke Karbala itu Husaini. Kenapa? Karena yang disebut Karbalai, yang disebut Husaini adalah orang yang setelah melakukan perjalanan itu mengalami transformasi besar dalam dirinya, mengalami perubahan besar dalam dirinya. Itu baru disebut dengan Karbalai atau Husaini. Tapi sekedar melakukan perjalanan sampai ke makam Imam Husain, menyentuh dharih makam Imam Husain alaihi salatu wasalam, dan ketika pulang tidak mengalami transformasi, maka dia bukan atau tidak mencapai derajat Karbalai atau derajat Husaini. Sementara orang yang hanya melihat di TV, melihat di YouTube, mendengar berita tentang perjalanan para peziarah menuju Karbala, kemudian masuk dalam hatinya, dia mengalami transformasi, mengalami perubahan dalam sikap, tingkah laku, tindak tanduk dalam kehidupan sehari-harinya, maka dialah Karbalai, maka dialah Husaini. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan arba'in Imam Husain alaihi salatu wasalam, mudah-mudahan kita bisa mencapai derajat Karbalai atau Husaini, yang kemudian menjadikan Allah berkenan untuk berangkatkan kita menuju Al-Imam Husain alaihi salatu wasalam. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Saya tidak tahu berapa menit jatah saya ini, karena ini panjang ini kalau diteruskan ini. Sampai berapa menit lagi? Saya ikut panitia saja. Saya tamu sekarang. 15 menit lagi. Berapa? Lepaskan aja. Sampai setengah lima ya? Setengah lima. 10 menit lagi ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, saya sudah bawa segini. Gimana ya? Ala kulli hal. Masih ada Ahad pagi ya? Masih ada Ahad pagi insya Allah. Ala kulli hal. Jadi arba'in memberikan pada kita gambaran bagaimana peran perempuan pada peristiwa Asyura, yang mungkin itu menjelaskan kepada masyarakat kita, terutama masyarakat pergerakan dan atau masyarakat secara umum, bahwasanya perempuan memiliki peran yang besar, terutama pada kebangkitan Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam. Seperti yang tadi kita sampaikan bahwasanya jembatan yang menyampaikan risalah Al-Imam Husain kepada kita ya kaum perempuan, yang notabene mereka adalah para tawanan. Jadi sekarang kekuatannya bukan pada kekuatan fisik, tapi adalah keteguhan hati kaum perempuan yang menjadikan syariat ataupun risalah Al-Imam Husain sampai kepada kita hari ini ya. Saya sudah membuat list yaitu perempuan-perempuan di Karbala, tapi insya Allah kita sampaikan pada majelis yang lain kalau suatu saat kita ada majelis dengan khusus dan ibu-ibu ya. 6 perempuan pada waktu peristiwa Asyura, perempuan memiliki peran yang sangat besar seperti kita ulang-ulang tadi beberapa kali. Kenapa saya ulang-ulang? Karena peran perempuan itu seringkali diremehkan. Apalagi sekarang mungkin kita masih bisa merasakan peran itu karena kita ini orang Indonesia lah, orang Indonesia. Kalau dalam tradisi Arab Jahiliyah, perempuan itu nggak ada harganya, perempuan itu nggak ada harganya. Makanya dengan mudah sekali mereka menghinakan perempuan, merendahkan perempuan. Dan kita tahu tradisi Arab Jahiliyah yang mengubur anak perempuannya hidup-hidup itu hanya karena aib, yang tidak mungkin saya ulang lagi pada pertemuan kita kali ini.
Asyura memberikan kita gambaran seperti itu, bahwa bagaimana manusia-manusia yang selama ini tidak diperhitungkan dan dianggap lemah itu memiliki peran yang mutamayyiz, memiliki peran yang berbeda yang tidak bisa diwakili. Sekarang kita berbicara mengenai sunnatullah, atau kita berbicara mengenai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ini kita tidak berbicara mengenai kuasa Allah ya. Kita berbicara dengan logika kita. Seandainya Imam Husain, kan ada kritik yang mengatakan bahwa kenapa Imam Husain ke Karbala kok membawa perempuan? Betul ya? Sering kan kayak gitu. Ini orang mau bertemu dengan musuh, akan ke ladang pembantaian, ini kok membawa perempuan? Dan itu kemudian semua terjawab dari peristiwa Asyura. Justru perempuan itulah seandainya yang datang bersama Imam Husain, laki-laki semua habis. Betul enggak? Habis. Imam Ali Zainal Abidin yang laki-laki itu sampai disakitkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar terselamatkan dari pembunuhan. Jadi kalau kita mempelajari, kita langsung menemukan jawaban dari kritik orang yang mengatakan kenapa ke Karbala bawa perempuan. Allah yang mengilhamkan, Allah yang menurunkan ilham kepada Imam Husain alaihi salatu wasalam, bahwasanya perempuan-perempuan inilah yang nanti akan melanjutkan berita Karbala kepada umat yang datang setelahnya. Ala Nabi wa alihi salawat. Jadi sekarang perempuan itu perlu berbangga bahwa peran besar yang dijalankan oleh kaum perempuan di Karbala lah yang menyebabkan kita mengenal Ahlul Bait. Jadi tidak boleh kita merendahkan perempuan. Perempuan dipilih oleh Allah sebagaimana Asiyah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya melalui Nabi Musa, dan Asiyah harus menghadapi Fir'aun, harus menghadapi Bi'ah dan juga mujtama masyarakat yang jelas-jelas tidak mendukung kenabian Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Sebagaimana Asiyah diberikan tugas oleh Allah seperti itu, perempuan-perempuan di Karbala keluarga Imam Husain alaihi salatu wasalam diberikan tugas yang sama, yaitu menyampaikan, melanjutkan risalah Al-Husain ila yaumil qiyamah, berawal dari tawanan-tawanan perempuan yang dirantai, yang berdebu, yang berdarah, yang terlupa, yang berduka, yang dihimpit nestapa sedemikian rupa, digiring seperti bukan keluarga Nabi, digiring seperti bukan hanya orang biasa, tapi digiring seperti binatang. Dan itu adalah darah daging Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa mereka dengan kehormatan yang dicapai-capai seperti itu? Untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang datang setelahnya. Maka berbahagialah antum kaum perempuan Ahlul Bait sallallahu alaihi wasallam. Dari perempuanlah kita mengenal Karbala. Dari perempuanlah kita mengenal derita dan ketabahan seorang perempuan bernama Zainab. Al-mar'atu ismuha Zainab, kata Allah yarham, seorang perempuan yang bernama Zainab. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kayaknya waktulah yang memisahkan kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan manfaat pada kita semua. Mulai hari ini ibu-ibu sudah tahu apa peran ibu-ibu di dalam masyarakat Ahlul Bait sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah iri kalau ada ayat tentang Hurul Ain. Hurul Ain, antum tahu Hurul Ain karena kita memperjuangkan di Karbala. Perempuan-perempuan pejuang Karbala lah
yang menyampaikan risalah Al Husain alaihi salatu wassalam. Walhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.